Oke, yang pertama dengan Akika PF800. Akan saya ajarkan cara meloading filmnya. Oke, ini selesai isikan baterai. Oke, sudah bisa, tapi filmnya belum ada. Makanya kita akan meloading film itu sekarang. Nah, bisa dilihat. Nah, caranya gampang. Nah, ini dalam keadaan kepalanya di bawah. Dimasukkan. Nah, jadi tarik secukupnya aja, jangan terlalu banyak. Nah, di sini itu ada gear. Nah, di sebelah sini ada gear, ditaruh di sela-selanya. Nah, dan yang sebelah sini ditaruh secukupnya aja, jangan terlalu dalam atau terlalu longgar. Kalau udah ditaruh seperti ini, tinggal ditutup. Sekarang tinggal cepet, cepet. Nah, setelah warna hijau baru flashnya nyala. Cepet lagi. Nah, misalkan sudah habis filmnya. Nah, ngerewindnya gimana sih? Ini di bawah sini ada tombol kecil. Tinggal di sebelah sini nih, tombol kecil. Kelihatan. Oke, saya fokuskan. Nah, tinggal digeser ke kiri. Nah, kan ada bunyi kan? Bunyi itu sedang di rewind filmnya. Nah, sampai bunyinya habis, berarti sudah habis. Nah, seperti ini. Ini saya robek dikit supaya tidak masuk semua. Nah, jadi filmnya sudah siap untuk dicuci. Nah, tinggal ditutup, tinggal diulangin aja caranya seperti ini.